karena masyarakatnya yang membangun sendiri, tidak menunggu uluran orang lain. Saya punya pertanyaan ya, sebagai seorang ahli teknisi begitu. Kalau Kang Emil jadi sebagai yang punya kuasa itu rek dianaun ke di Kota Bandung, ada ide kreatif tinggal kumaha supaya lebih baik, yang lebih layak kuni. Kalau saya mah sederhana ya, anggap kota itu kayak rumah, ada pondasi, ada dinding, ada atap. Menurut saya pondasinya Kota Bandung itu lagi banyak masalah infrastruktur. Ini akan diperbaiki dahulu. Macet, kemacetan, banjir, infrastruktur air bersih, infrastruktur air kotor dan lain sebagainya. Baru ngurus bangunan baru, baru ngurus tentang yang lain-lain. Jadi harusnya dana itu ada. Bandung itu kan APBD-nya hampir 2 sampai 3 triliun setahun. Luar biasa. Tapi belum terlihat ada perbaikan di infrastruktur yang jadi dasar kan. Sekasih saran buat warga Sumur Bandung atau warga kota dimanapun yang hari ini menempati wilayah kumuh, ide kreatifnya harus seperti apa? Membangun kampung aja gitu. Ya pertama gini, kalau saya punya ide ya, konsolidasi lahan dulu. Jadi misalkan ada 4-5 kapling berkelompok, kita bangun yang bangunan agak tinggi. Oke, bareng-bareng. Dan membangunnya sekarang banyak akses gitu. Nah, konsep membangun sendiri ini cocok di daerah seperti Jembadan. Sehingga bangunannya lebih tinggi, tidak rekep-rekepan lagi, keluarga yang ditemu lebih banyak, bisa bikin WC sendiri, dan seterusnya. Itu kalau dilakukan, saya yakin kampungnya tetap dapat, tidak terpindahkan, populasi juga terakomodasi. Nah, ini pertanyaan kunci, mungkin jadi pertanyaan terakhir dari saya. Apakah hari ini di tengah situasi kota yang semrawut, Kang, ini masih mungkin kita melakukan banyak hal yang lebih baik lagi buat generasi kita? Saya orangnya optimis ya. Jadi Bandung ini masih bisa diselamatkan dengan konsep namanya urban akupuntur. Urban akupuntur. Akupuntur itu kayak ditojos di dia ya, sembuh totalnya. Jadi ya, harus disentuh semua. Ya, kita bikin hal-hal kreatif, positif di satu titik, kemudian di titik lain dikali banyak, itu akan membuat Bandung ini jauh lebih baik dengan cara yang lebih realistis. Ketimbang seluruhnya harus disapu ulang, kemudian didesain itu sudah tidak mungkin. Mau keawakan. Ya, jadi tadi konsep membangun sendiri, bikin taman bermain anak, bikin macam-macam itu saya istilahkan urban home. Itu ide saya untuk Kota Bandung adalah itu. Oke. Kang, atur nuwun pisan. Sami-sami astahya. Iya, ilmu Kota Kabayan. Siap didugikeun. Tah jadi dudur Kabayan. Ternyata 55% total populasi warga dunia teh aya di kota. Kota lain ukur masalah, tapi oke bisa jadi bagian dina solusinya, Kang. Betul, siap. Begituna ieu memang butuh kinerja dari siapapun termasuk urang-urang. Ngajak ka dudur Kabayan Sumatera Stadium, kumaha carana mikiran ieu masalah tinu deukeut heula, tinu kurang ayeuna tijak, ketika ke ka hareupna siga kumaha bebarengan kolaborasi sosial. Nah itu tapi atur ku saya Stadium. Salam, Sampurasun, hidup Persib.